Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Meskipun pada hari ini kita terpaksa beribadah secara online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulakan acara ataupun kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa, yaitu khusus untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita, untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau sudah berikan buat kami. Pada hari ini kami bersyukur karena sekali lagi kami dapat mengikuti perjamuan meja-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, berkati acara kami, khususnya perjamuan kudus, roti dan air yang akan kami makan dan minum, biar semuanya itu akan memperingatkan kami akan kebaikan kasih-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan ini sebagai peringatan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti lazimnya ataupun biasanya kita perbuat untuk mengikuti perjamuan kudus, kita kena siapkan hati dan pikiran kita, khususnya mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga sudah menerima baptisan sebagai kesaksian bahwa Dia adalah milik Kristus. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan air yang ada pada kalian, kita akan sama-sama untuk memakan dan minumnya, menjadi peringatan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, khususnya pengorbanannya. Saudara, mari kita angkat roti yang ada pada kita. Kita akan makan dan minum bersama-sama setelah saya katakan untuk kita dapat bersama-sama menikmatinya. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Mari kita makan bersama-sama.
mengangkat cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah kita nikmati bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah selesai mengikuti perjamuan meja-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami untuk menikmati bahagian yang Tuhan sudah tentukan, tetapkan buat kami. Bapa di sorga, jadikan kami alat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu seterusnya bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar nanti Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam kondisi kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan dan kami mendengar Engkau berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom bagi Anda yang baru mengikuti program ataupun kebaktian ini. Kita sangat bersyukur karena dalam kesempatan ini kita terus tetap dapat dilayani dengan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita tetap bersyukur karena inilah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana untuk tetap setia, bagaimana untuk tetap menjadi berkat, dan bagaimana untuk tetap menjadi kuat untuk menguatkan sesama. Dan pada hari ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu pembacaan ataupun ayat yang saya petik daripada kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Tapi saya senang untuk membawa kita membaca dari ayat yang ke-22, Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca keseluruhan ayat ini dan kalian iringi dalam pembacaan masing-masing. Tulisan pekat hitam di atas, siapa yang diselamatkan? Ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir
yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan, sekali lagi saya katakan, dalam ayat yang ke-24, Lukas 13 ayat 24. Di sana dia katakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah ataupun firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang. Hidup ini merupakan suatu perjuangan yang perlu kita perjuangkan masa demi masa, hari demi hari, dan kita perlu perjuangkan itu sampai pada akhirnya. Nah, perjuangan kita akan berlangsung selama hidup kita. Tidak akan berhenti perjuangan itu. Tanpa perjuangan tiadalah pencapaian. Tanpa pencapaian maka tiadalah kebanggaan. Itulah bahasa yang kita dengar hari-hari ataupun setiap hari dari bahasa dunia ini, yaitu dia katakan, tanpa perjuangan tiada pencapaian, tanpa pencapaian tiada kebanggaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa betapa penting untuk menjadi pola dalam kehidupan kita yang pada sekian hari ataupun pada setiap hari kita melalui saat-saat kehidupan kita di dunia ini sangat penting untuk memiliki ataupun memiliki semangat juang yang tinggi. Kalau seseorang yang tidak punya semangat juang yang tinggi dalam kehidupan dia, dia akan mengalami sepanjang kehidupan dia mengalami kekalahan. Dia akan mengalami apa yang namanya kekalahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang diperjuangkan? Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Apakah kita sedang berpegang pada prinsip dunia yang berkata, hidup ini hanya sekali, nikmatilah hidup ini seadanya, sepuas-puasnya? Atau apakah kita sedang berjalan di dalam kehidupan, yaitu hidup di dalam kasih Kristus yang adalah lebih baik dari segala-galanya? Itu adalah dua perkara yang sangat jauh bezanya. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan sebenarnya. Nah, dikatakan dalam bahagian pembacaan tadi dalam ayat yang ke-24, dikatakan bahwa berjuanglah, karena banyak yang berusaha tetapi mereka gagal. Banyak yang berusaha tetapi mereka gagal. Ya, Tuhan Yesus menyarankan kepada kita, kepada orang-orang yang bertanya itu, supaya berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Nah, ini merupakan jawaban dan peringatan Tuhan Yesus kepada orang yang bertanya tentang sedikit sahajakah ataupun hanya sedikitkah jumlah orang yang diselamatkan, dia katakan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, saya rasa Tuhan Yesus tidak berbicara tentang jumlahnya, tetapi dia berbicara tentang komitmen seseorang, setiap orang untuk berjuang melepasi keterikatan dunia yang fana ini. Itu yang Tuhan Yesus tekankan. Dia tekankan tentang komitmen seseorang untuk berjuang melepasi keterikatan kepada dunia ini. Nah, ini berarti berjuang dan berusaha itu adalah dua kata yang berbeda. Dari pengertiannya saja pun kita dapat melihat berjuang dan berusaha itu adalah dua kata yang hasil dari harapannya, hasil dari cara kerjanya itu sangat berbeda. Nah, Tuhan Yesus katakan banyak yang berusaha masuk. Banyak yang berusaha masuk, tetapi mereka gagal, dia katakan. Kenapa mereka gagal? Karena tidak ada kesungguhan. Meskipun ada usaha, berusaha, meskipun mereka ini kelihatan berusaha, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, mereka tidak berserah sepenuhnya, kemungkinan tidak berserah sepenuhnya, ataupun mereka tidak mengerti bagaimana harus sungguh-sungguh
masuk ke dalam apa yang dikatakan pintu yang sempit itu. Kadang-kadang mereka berusaha, ataupun mungkin ada orang yang berusaha, tetapi bila menemukan kebuntuan dalam kehidupan ataupun masalah-masalah di depan, maka mereka terus stop di sana. Artinya orang-orang yang berusaha ini, mereka akan bila mereka menemukan masalah, bila mereka menemukan berbagai-bagai kekangan atau tantangan dalam kehidupan mereka, mereka sudah dikuasai oleh keputusasaan. Nah, artinya mereka ini belum berada di tahap perjuangan ataupun berjuang. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan seperti itu, maka kita ini disuruh untuk berjuang. Kita ini sebagai orang-orang percaya disuruh supaya berjuang habis-habisan. Berjuang karena apa? Karena banyak perkara yang harus kita hadapi dalam dunia ini, yang merupakan pintu yang sempit, menjadi jalan yang sempit, pintu yang sempit bagi kita. Maksud dia pintu yang sempit di sini ataupun jalan yang sempit di sini ialah keadaan-keadaan tertentu yang membuatkan kita itu terhimpit. Keadaan-keadaan tertentu dalam dunia ini ataupun di persekitaran kita, mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita ataupun diri kita sendiri, yang merupakan menjadi penghambat bagi kita untuk terus berusaha masuk ataupun berusaha berjuang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, banyak perkara yang harus kita hadapi selama kita hidup ini. Kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Setiap kita ini, tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak berhadapan dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kenapa ramai orang yang ada orang yang sanggup membunuh diri ataupun bunuh diri, karena mereka ini tidak sanggup berhadapan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak sanggup untuk berjuang mengatasi keterikatan yang ada pada mereka, sehingga mereka takut akan diri sendiri. Dan kita juga berjuang untuk menghadapi kedagingan kita. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan setiap waktu. Setiap waktu, karena kedagingan kita ini sangat-sangat lemah, sangat-sangat terbatas, sangat-sangat mudah terpengaruh. Dan itu yang perlu kita perjuangkan setiap hari. Kata firman Tuhan, roh memang penurut tetapi daging itu sangat lemah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjuang untuk menghadapi kedagingan kita, menguasai kedagingan kita. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak sadar, ramai orang yang tidak sadar menyadari bahwa dia sedang berada di dalam keterikatan kedagingan. Disiplinnya di luaran ini sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menguasai kedagingan dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjuang untuk hal ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berjuanglah, berjuanglah. Dan kita perlu tetap berjuang supaya kita ini dapat menguasai kedagingan ini. Itu perjuangan kita untuk menghadapi diri kita sendiri. Dan juga yang seterusnya, kita ini sedang berhadapan dengan emosi kita. Emosi kita sangat mempengaruhi kita. Ataupun emosi kita ini perlu dikendalikan oleh kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan siapa-siapa yang akan mengendalikan emosi kita, kita sendiri. Jadi itulah perjuangan kita. Kita perlu berjuang untuk menguasai emosi kita. Apalagi kita ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah menyatakan bahwa kita ini ada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu kuasai emosi kita. Dan ini perjuangan. Kalau kita hanya berusaha tanpa perjuangan, itu tidak akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menguasai diri ataupun menguasai emosi kita. Tetapi kita perlu berjuang sungguh-sungguh, perlu berjuang sehabis-habisnya, sehabis baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam
2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, di sana dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat luar biasa. Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini begitu memberikan kita suatu bayangan ataupun gambaran bahwa kita ini adalah umpama prajurit yang dipercayakan oleh Tuhan, yang sudah memiliki iman percaya, yang harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan dapat menyenangkan hati Tuhan sebenarnya. Nah, gambaran ini menyatakan bahwa kita perlu ketepikan segala kepentingan yang bersifat kedagingan atau segala perasaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu perjuangan. Kita kena berjuang untuk membebaskan diri kita daripada kedagingan, daripada emosi yang tidak terkawal, dan daripada keinginan mata yang merusak hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-47 sebenarnya kita dapat melihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dan tidak mungkin ada orang yang sanggup buat seperti itu. Kalau kita membaca, saya senang untuk membacanya karena ini berbicara tentang mata. Saya sudah katakan tadi bahwa kita kena berjuang untuk membebaskan diri kita dari keinginan, dari emosi yang tidak terkawal, dan dari keinginan mata yang merusak hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Mari saya bacakan ayat Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-47, di sana dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu sekali. Jadi oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berjuang untuk menghadapi hidup kita, diri kita, berjuang untuk menghadapi kedagingan kita, menguasai kedagingan kita, berjuang untuk menguasai emosi kita, dan juga berjuang untuk menjaga seluruh eksistensi hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu namanya berjuang. Dan kita perlu tetap berjuang. Perjuangan yang seterusnya adalah berhadapan dengan orang lain. Ini juga merupakan pintu yang sesak yang seringkali membuatkan kita gagal untuk masuk ke dalam pintu yang sesak. Kenapa kita gagal? Karena kita hanya usahakan secara luaran. Kadang-kadang secara luaran itu hanya pura-pura. Pura-pura mengasihi, pura-pura mengampuni, pura-pura untuk berjabat tangan, kalau diperbolehkan untuk berjabat tangan. Tetapi perlu kita ingat, ini merupakan satu perkara yang perlu kita perjuangkan sehabis-habisnya. Pengampunan terhadap seseorang yang menyakitkan hati kita itu tidak terjadi lewat ungkapan bibir saja. Tetapi pengampunan itu perlu terjadi dari hati kita, dari pikiran kita, dari seluruh kehidupan kita yang sudah benar-benar mengampuni seseorang itu. Seperti Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan. Begitulah yang perlu kita lakukan seadanya. Nah, kita berhadapan dengan orang lain. Orang lain yang ada di sekitar kita, ada yang menyenangkan dan ada yang menyakitkan hati. Ada yang boleh membuatkan kita tersenyum, ada yang boleh membuatkan kita menangis. Dan ada juga orang yang boleh membuatkan kita berkata-kata bagus. Ada juga di antara mereka yang boleh membuatkan kita berteriak ataupun geram terhadap mereka. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, berjuanglah. Apa yang kita perjuangkan tentang orang lain, apa yang kita perjuangkan bila berhadapan dengan orang lain, pertama yaitu pengampunan.
Dalam Injil Matius 18:22 di sana mengatakan, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus mengatakan, perlukah berapa kali kami mau mengampuni? Apakah kami mengampuni sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali sahaja, tetapi 70 kali 7. Artinya 490 kali kita mengampuni dalam satu masa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan itu sangat penting. Kita perlu menghadapi, berjuang di dalam pengampunan. Kalau kita tidak berjuang, maka terjadilah sama seperti apa yang kita lalui selama ini. Hari ini kita menangis untuk mengampuni dan saling mengampuni. Tetapi esok bila iblis peringatkan kita tentang kesalahan orang lain, maka kita mulai mengingat akan kesalahan orang itu dan mulai membenci lagi. Tetapi bila kuasa Tuhan ataupun kasih Tuhan yang sudah meresap dalam hati kita, kita berjuang sungguh-sungguh untuk mengampuni mereka sedapat-dapatnya, setuntas-tuntasnya kita mengampuni, maka saudara yang dikasih Tuhan, itulah namanya perjuangan. Perjuangan. Dan yang seterusnya, yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita, yaitu bila kita menghadapi orang lain, adalah mengasihi. Selain daripada mengampuni, kita juga perlu mengasihi di antara sesama. Sebab itu adalah hukum yang utama, mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mengasihi sesama. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi sesama, itu berarti kita bohongi diri kita sendiri dan membohongi orang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengasihi sesama. Siapapun orang itu dan apapun kedudukan orang itu, sama ada kita kenal atau tidak kenal, sama ada kita biasa atau tidak biasa, sama ada mereka itu rapat atau tidak rapat dengan kita, kita perlu kasihi mereka. Sama ada mereka itu beragama lain ataupun bersuku lain, kita perlu mengasihi mereka. Tidak ada yang perlu diasingkan, tetapi perlu dikasihi sesama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata bukan senang, tidak sama seperti yang dilihat atau yang dipikirkan. Tetapi justru Tuhan Yesus katakan, pergi dan perbuatlah demikian. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, dia berbicara tentang bagaimana seseorang yang tidak mengenal ataupun tidak mempunyai kedudukan di dalam keagamaan bisa menolong seseorang. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang yang ada di situ pada waktu itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dia katakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah itu. Nah saudara, bukan saja memberitakan Injil yang disuruh oleh Tuhan Yesus, tetapi dia menyuruh supaya kita ini melakukan kelakuan ataupun melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yaitu mengasihi sesama manusia. Jadi pergilah, perbuatlah demikian. Kita perlu mengekspresikan kasih itu bukan saja kepada sesama kita, jemaat, sesama iman, tetapi kepada semua orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang penerimaan terhadap sesama. Yang seterusnya, apakah perjuangan yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan perjuangan? Kita perlu berjuang untuk menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Nah, berjuanglah untuk tetap setia dalam imanmu sampai Maranatha. Berjuanglah untuk tetap setia dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jangan mau digeser dengan hal-hal yang kita dengar atau sekalipun itu kita lihat. Tetapi berjuanglah untuk tetap bertahan di dalam iman. Kalau kita membaca Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3-51, itu menyatakan kepada kita tentang hal-hal yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Dan itu pasti akan berlaku dan sedang berlaku pada hari ini. Contohnya, kita mendengar dalam firman Tuhan sudah katakan bahwa kamu akan mendengar deru perang kesana, di sana sini. Kamu akan mendengar berbagai-bagai perkara yang aneh-aneh berlaku dalam dunia ini. Tapi kita, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah supaya kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Jangan kita mau digeser oleh hal-hal pengajaran yang lain daripada firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi kita menjadi kuat, tetap setia, tetap berjuang dalam kesetiaan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, perjuangan kita yang selanjutnya adalah kita perlu berjuang, sungguh-sungguh berjuang, karena kita tahu di dalam dunia ini bukan manusia saja yang hidup, tetapi roh-roh jahat, iblis juga yang senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita. Itu ada di sekitar kita. Itu dikatakan oleh firman Tuhan sendiri. Maka kita perlu berjuang untuk menantang roh-roh jahat atau iblis yang seringkali membuatkan kita lemah, membuatkan kita jatuh dalam dosa. Kita perlu menantang ataupun berjuang habis-habisan melalui iman kita untuk menentang roh-roh jahat atau iblis yang ada di sekitar kita. Jadi jangan mau dikalahkan oleh iblis atau roh-roh jahat, tetapi kita kalahkan segala perkara yang dilakukan ataupun tuduhan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan ini, supaya kita senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, perjuangan yang bagaimana kita harus lakukan? Perjuangan yang bagaimana kita harus lakukan? Kita perlu berjuang sama seperti seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita perlu jadi sama seperti itu. Kita tahu bahwa ketika perempuan ini yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun, penderitaan itu bukan alang-alang. Dan dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha untuk menemukan, saya pikir dia sudah berusaha untuk menghabiskan hartanya untuk menemukan tabib-tabib yang terbaik, obat-obatan yang terbaik, tapi tidak ada satupun yang bisa membuatkan dia sembuh. Dan pada waktu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat ke tempat itu, dia berusaha untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia mau berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, di sekitar ataupun di sekeliling Tuhan Yesus itu tidak dapat ditembusi. Ataupun mungkin ada di antara mereka yang menghalang-halanginya dan membuatkan dia tidak dapat berbicara kepada Tuhan Yesus ataupun mengadukan masalahnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia terus tetap bertekad di hadapan Tuhan. Dia katakan, asal saja ku jamah hujung jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga mungkin sama seperti wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kadang-kadang mungkin kita mengalami penolakan, kita mengalami kecaman. Dan penolakan dan kecaman itu kadang-kadang tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam sendiri. Kadang-kadang itu datang dari gereja sendiri. Kadang-kadang itu datang daripada pemimpin-pemimpin itu sendiri. Kadang-kadang itu datang dari keluarga sendiri. Penolakan ataupun kecaman. Bila kita mau mulai mencari Tuhan,
apabila kita mulai mencari Tuhan, kita dikecam, kita tidak diberikan kebebasan, kita tidak diberikan bimbingan yang betul, kita tidak diberikan gambaran, figur yang betul sebagai seorang pemimpin, kita tidak diberikan gambaran yang betul tentang gereja. Yang kita diberikan adalah penolakan demi penolakan, ataupun kecaman demi kecaman. Mungkin kita sedang mengalami persoalan yang sangat memenatkan kita. Mungkin kita juga mengalami penderitaan batin yang sangat parah. Kita juga mengalami, kita sedang mengalami kepahitan yang sangat memeritkan. Lalu kita datang ke gereja, lalu kita datang ke pemimpin, lalu kita datang ke orang-orang percaya, tetapi kita tidak menemukan jawaban, malah kita menemukan masalah demi masalah dalam apa yang kita anggap bahwa itu adalah sumber ketenangan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencontohi apa yang dilakukan oleh perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini. Perjuangannya adalah perjuangan yang luar biasa. Walaupun dia mengalami penolakan, walaupun dia mengalami kecaman, walaupun dia mengalami keterbatasan, sangat terbatas, dibatasi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan penuh keyakinan dia mengatakan, asalku jamah saja hujung jubahnya. Itu merupakan suatu perjuangan yang luar biasa. Dan ini berbicara tentang fokus, ataupun berbicara tentang bagaimana kita perlu berfokus kepada Tuhan Yesus. Selama kita melihat orang lain, selama kita melihat contoh-contoh orang lain yang ada di sekitar kita, kita tidak akan temukan jawaban-jawaban yang kita perlukan. Tetapi selama kita memandang Yesus, selama kita bertindak untuk terus tetap kepada Tuhan Yesus, di situ kita akan temukan jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Selama kita melihat kesaksian-kesaksian, pandangan-pandangan orang lain, latar belakang orang lain, dan akhirnya kita menoleh hidup kita, maka pada waktu itulah kita akan dikalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Dia katakan begini, saya mau ke gereja, tetapi saya tidak melihat orang-orang di gereja itu dapat memberikan kesaksian yang baik terhadap saya, dia katakan. Jadi terdetik dalam pikiran saya bahwa siapa sebenarnya yang dia mau cari ini? Apakah dia mau mencari orang-orang di gereja ataupun yang sama seperti dia, ataupun dia mencari Tuhan? Kalau seseorang itu mencari Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan dan dia akan berfokus kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Selama fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya pasti berjalan dengan baik. Dan kita pasti temukan jawaban yang pasti dan benar, dan itulah namanya perjuangan. Tetaplah berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan adalah perkara yang kita lakukan dengan sepenuh hati sampai ke garisan penamat. Perjuangan tidak berbicara tentang hal-hal separuh jalan, tetapi perjuangan itu perlu dilakukan dengan sepenuh hati sampai ke garisan penamat ataupun akhir hidup kita. Perjuangan juga adalah perkara yang kita lakukan tanpa menghiraukan apa yang namanya putus asa. Jadi kita tidak boleh putus asa dalam perjuangan kita. Kita perlu maju terus. Kita perlu maju terus karena ada yang memimpin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, perjuangan adalah upaya yang kita lakukan sehingga kita menempati sasaran kita. Menempati sasaran yaitu apa yang Tuhan Yesus katakan, aku telah menyediakan mahkota bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak.
Perjuangan ini berarti bahwa perjuangan adalah upaya kita yang kita lakukan ke depan, di mana kita lepaskan segala yang menghalangi dan merintangi kita. Kita boleh baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, segala perkara yang merintangi dan menjadi beban bagi kita, kita tanggalkan, kita tinggalkan. Berlari kepada tujuan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya perjuangan. Jadi kalau kita setakat hanya berusaha kata orang hangat-hangat tai ayam saja, itu kita tidak akan temukan jawaban yang kita perlukan. Tetapi kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat menempati sasaran, menempati di mana sasaran kita, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya dalam hidup ini, dalam hidup kita masing-masing ini ada perjuangan-perjuangan yang belum selesai dan memang belum selesai. Dan itu perlu kita teruskan dengan hati yang berfokus kepada Tuhan. Jangan gunakan kekuatan diri sendiri. Jangan gunakan hikmatmu sendiri. Tetapi gunakanlah kesempatan hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berjuanglah bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Dan kita pasti bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 28 ayat yang 18-20 itu sangat berlaku dalam kehidupan kita, yaitu aku menyertai kamu sampai Maranatha. Penyertaan Tuhan itu sampai pada garis akhir ataupun sampai pada kesudahannya. Penyertaan Tuhan itu bukan penyertaan yang biasa-biasa, tetapi penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang luar biasa. Karena waktu kita tidak mampu untuk berjalan lagi, Tuhan Yesus akan menggendong kita, Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Waktu kita tidak tahu ataupun kita sudah buntu, tidak dapat melihat jalan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu sebabnya kita sangat-sangat berfokus kepada Tuhan. Karena perjuangan kita dalam dunia ini sangat banyak. Berjuang untuk menghadapi diri sendiri, berjuang untuk menghadapi emosi, berjuang untuk menghadapi kedaginganmu, berjuang untuk menghadapi orang lain, berjuang untuk situasi dunia yang pada hari ini sangat tidak menentu, berjuang untuk keadaan-keadaan sekeliling kita dan sebagainya. Kita perlu berjuang, tetap berjuang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Kita mengucap syukur karena sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar, dan kita mengucap syukur karena firman Tuhan ini sudah diberikan buat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan sesungguhnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami supaya kami terus tetap berjuang di hadapan-Mu ya Bapa. Meskipun kami melalui hal-hal yang sangat sukar dalam kehidupan ini, tapi kami meyakini bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dan memberikan kekuatan buat kami dalam kami mengharungi segala keperitan, segala keperihan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara, akan terus berkata-kata kepada kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka berada ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga agar diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.